Halo guys, ya apa kabar kalian ya? Udah lama kita tidak berjumpa. Jalan dulu di hari Minggu. Udah lama tak ajak mereka jalan-jalan guys. Karena aku lagi sibuk kerja. Jadi ada kebetulan waktu luang, ajak mereka dulu jalan-jalan. Mobil pak, mobil. Hah? Tempat mobil. Tempat mobil ya? Oh iya, di sini banyak sekali kafe-kafe yang unik guys. Mobil Bang Dio. Mobil Bang Dio. Oh iya, berarti ada Bang Dionya ya. Nah, kafe ini unik sekali guys. Ada kepala mobilnya, plus dengan ban-bannya. Kalian mau lihat? Ah, itu ada kafe dengan kepala mobilnya langsung. Ada ban-bannya. Oh, unik sekali ya. Ini kalau malam minggu ramai, ada live bandnya juga. Tuh. Malam bisa hidup. Nah, di sini tempat sini kalau malam minggu ramai sekali. Pada anak-anak remaja buat foto-foto selfie. Nah. Tapi malam minggu tadi kayaknya ada tempat baru, tempat nongkrong baru di Batam. Nanti kita bakalan kesana juga ya, tempat nongkrongan baru di mana di situ katanya ramai yang diupload di TikTok. Eh, adek, kau lagi di mana? Harbu Bay. Andalan Harbu Bay. Kok baju diangkat gitu? Andalan Harbu Bay kau. Eh, ngapa kayak gitu? Akak tengok Mi pakai baju Mi. Ajak Mak Bun jalan-jalan dulu. Nanti dia mau meledak, tak bisa jalan-jalan lagi. Nah. Nah, ini Hotel Marriott. Oh, di sini orang sedikit acara tuh. Iya. Acara konser Melayu itu. Oh, Fashion Week. Nah, ini dia Fashion Week ala ibu hamil boleh bawa gorengan. Ya. Di belakang atau di depan? Ya. Ayam. Fashion Week ibu hamil ala Harbu Bay. Adek. Thank you.
langsung ke Indomaret. Aku tunggu sini. Oke guys, kita beli minumnya dulu. Udah kopi sewaknya. Udah. Ya. Apa? Apanya sendirian? Hah? Emang kau ada mama yang? Nah, lumayan ramai hari Minggu ini ya. Kita telusuri yang di sini. Sini ada rumah makan Padang sederhana. Nah, ada Abang Transmedia. Akak sembunyi, 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 sembunyi. Tak ada loh Akak, tak ada dia. Ini dia. Oh, bentar lagi kita mau berangkat kapalnya. Hah? Itu kapalnya udah berangkat. Nah, kapalnya. Nah, kalau kalian mau berangkat ke Singapura, bisa lewat sini. Tuh, lewat sini bisa. Apa? Mana? Di mana kampung dalam? Masuk video dulu. Guys, jangan lupa subscribe. Wah, iya ada kapal besar. Nah, berarti Aka bisa lewat bawah dong. Ada cewek guys. Kalau kalian mau ke Singapura, pakai kapal super cepat ini. Nah, kapal ini cepat sekali nih sampai Singapura. Kurang lebih 40 menit udah sampai. Oh, disewakan. Oh, ternyata ini disewakan, guys. Nah, kapal ini disewakan untuk restoran dan kafe. Jadi kalau kalian mau ulang tahun di kapal ini boleh. Itu ada spanduknya disewakan. Oh iya. Nah, kapalnya udah jalan. Ini kapal feri menuju Singapura. Oh. Mantap kah? Aka mau naik kapal. Iya. Nah, di sini banyak kafe-kafe yang bukanya pada malam hari aja. Hai, kamu. Dek. Ewe. Eh. Ratun. Thank you.
Aka, kamu joget nak? Kamu joget nak? Ingatan orang jalan. Siapa jalan? Maju motor aja jogetnya. Belum lagi. Ada joget. Pak. Tak bisa lewat. Nah, cuaca di Batam juga mendung sama dengan cuaca di sana. Nah, itu Singapura ya, guys. Kelihatannya. Nah, mendung, guys. Kayaknya sebentar lagi nih mau hujan. Anginnya juga kuat. Anginnya kuat sekali. Padahal tadi cerah, panas. Dalam waktu sekejap udah mendung lagi. Nah, ini dia guys yang viral kemarin. Nah, ini dia Halloween. Biasa kalau malam minggu di sini ramai sekali guys. Jadi kebetulan ini di pagi minggu. Nah, bangunannya bagus ya. Saya tidak tahu apa dalamnya kayak mana Halloween ini. Dan kemarin saya lihat video dari video seperti kayak bar gitu ya, tempat-tempat hiburan. Kita lihat bagian luarnya aja guys, karena mau masuk memang dia lagi belum buka, jadi kita lihat dari luarnya aja. Kita lihat dari sini apa bisa lihat. Oh, bar rupanya. Sini bar seperti hall, tempat hiburan gitu ya.